Annyeong, halo K-pop Cinggu ya. The Glory sudah menayangkan 16 episodenya. Drama Netflix itu ditutup dengan akhir bahagia karena Moon Dong-eun berhasil membalaskan dendamnya kepada para pembuli. Begitu menyaksikan episode terakhir The Glory, penonton dibuat merinding karena menyadari bahwa ending drama itu sebenarnya sudah di-spoiler lewat poster karakter yang dirilis sebelum bagian kedua tayang. Pertama adalah karakter Park Yeonjin yang ditinggalkan oleh ibu, suami, putrinya dan menghabiskan hidupnya di penjara. Jiwanya menderita, kebalikan dari posternya yang berbunyi, "Jiwamu yang bahagia setiap saat." Poster Isara bertuliskan, "Tangan yang mengejek dan menghancurkan orang lain." Isara menghancurkan hidupnya sendiri dengan memakai narkoba dan menusuk rekannya hingga langsung ditangkap polisi. Poster John Jae-jun bertuliskan, "Mata mencurigakan, pria yang menderita glukoma itu ditukar obatnya dan justru menyebabkan kematian." John Jae-jun juga berakhir meninggal terkubur di lelehan semen. Cho Hye-jung berakhir kehilangan suaranya usai ditusuk oleh Isara. Posternya di The Glory sendiri bertuliskan, "Mulut yang menertawakan kemalangan orang lain." Terakhir, poster Son Myung-o yang bertuliskan, "Kaki yang memimpin rasa sakit orang lain." Dia menghadapi akhir yang tragis saat mencengkram kaki Kim Kyung-ran. Melihat ending dan poster The Glory ini, netizen ramai memberikan pujian kepada Kim Eun-suk, sang penulis naskah. Sementara itu, The Glory bagian 2 tercatat menempati peringkat kedua secara global dalam kategori acara TV Netflix per 12 Maret. Para penggemar mengaku puas dengan ending dari drama ini. Para aktor dan aktris pun mendapat banyak pujian karena berhasil memerankan masing-masing karakter dengan sempurna.